Ini apa, Bu? Sorghum. Sorghum bicolor. Alias belasane sorghum helepan. Sorghum bicolor. Oh, durian gres mau. Sing ndi? Cis glabrata. Terus sing pintoi ndi? Iki kabeh glabrata. Heeh. Sing kuning etok, sing kuning etok lho. Iya. Aragis glabrata. Iki Aragis glabrata. Piuraria triloba. Itu apa ini? Enggak tahu. Apa iki? Piuraria triloba. Pueraria. Pueraria. Pueraria triloba. Terus siapa? Bener kamu update ya? Kasih nama juga. Ingat gak namanya? Makanya kalau tak sebut. Tapi ini gak bludur kan. Terus ini yang bludur kan. Ini Brizanta, kalau gak Brizanta yang satu lagi. Anu, Humidicola. Humidicola? Ada BD yang dekumben atau yang you Desmantus. This is Desmantus vergantus. Oh. Lamtoro mini. Lamtoro mini. Jadi tipe daunnya Imparipinet, Biparipinet. 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 Ya, Bang. Nah ini nggak tahu. Brassiaria. Brassiaria apa gitu? Pokok bukan Rhodesiensis. Brassiaria Rhodesiensis saya paling halus. Oh, dekumben sama. Ini apa ya? Enggak enak kui. Lucu ya? Hah? Stilosanthes. Cabra apa? Cabra apa? Pokok ini. Oh. Tipe daunnya itu trifoliat. Jenisnya trifoliat. Trifoliat. Tipe tumbuhnya erek. Tipe bunga kupu-kupu. Stilosanthes. Stilosanthes cobra apa apa lah Stilosanthes cabra apa cobra aku bingung cabra gitu ya cabrae cabra cabra toh enggak cabrae Stilosanthes cabra cabra Stilosanthes cabra Aracis pintoi bedanya sama glabrata ini agak oval ini nih godongnya rada oval terus ininya kuning bunganya kuning dan bunganya lebih kecil. Ini apa? Yo tadi. Oh, apa? Ini apa ini? Vera Rita. Oh. Apal. Ini tipe daunnya apa ya? Imparipinet. 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 Imparipinet tuh. Terong. Tenanan iki. Imparipinet. Imparipinet. Imparipinet kan 3. Yo. Iki tunggal lho kayaknya kancane. Kayaknya pasangan. Koyok sing dudung iki rebutan nang pasangan. Loh, sing kene urung kok. Rumputé kene urung. Kok susu ora. Enak Meksiko. Rumput Meksiko. Assalamualaikum. Panikel. Jadi ini digigit panikel. Jadi dia itu digigit. Dia itu enggak menjadi satu. Kalau yang open sana. Nih rumput Benggala. Panikel maksimum. Sub digigit panikel. Wah, piye orang ngerti ya, Yan? Piye ya? Rumput Benggala sih, Di. Iki rumput Benggala iki ngene iki lho. Sing maksimum. Halah. Panikum maksimum. Iki rumput Meksikana. Eukalena Meksikana. Apa? Eukalena Meksikana. Iku sing kono. Eukalena. Meksikana. Ini paling lebar. Jadi godong paling lebar kuwi Eukalena Meksikana. Paling lebar. Walah, ini saat tingkat tuh. Paling lebar apa? Iki, Eukalena Meksikana.
Karena Meksikana di mana ya belakangnya apa? Belakangnya ini rumput penggala. Gua yang enggak cukup. Sam karo panikel. Nah, kalau yang ini itu namanya digitit panikel. Panikel itu dibedakan jadi dua. Nah, yang panikel aja sama digitit sama subdigitit. Yang digitit itu mencabang jadi tiga. Ini tiga pertama. Kalau ini subdigitit, soalnya ini lebih dari tiga cabang. Nah, ini 1 2 3 4 lebih dari tiga cabang. Nah, ini ciri-cirinya panikel kayak gini. Dia di apa namanya ini? Apa namanya ya? Ini. Dia ininya loh, biji-bijinya ini punya tangkai lagi, dan ini tangkai utama. Kalau rasem dia langsung nyambung. Kalau rasem itu yang ini loh, yang kecil-kecil ini, itu langsung menyatu jadi satu di tengah, gitu. Tidak ada percabangan lagi. Kalau ini tipenya rasem. Salah, itu tadi yang spike. Oh, kira yang spike yang gitu. Kira rasem. Itu rasem. Itu panikel. Ini panikel atau bunga yang bercabang tiga. Kenapa disebut open? Karena dia langsung banyak. Kalau digitit nanti dia bercabang-cabang set sampai bawah. Yang open ya, ini cabang 1, 2, terus ini ada lagi kecil 3, yang ketiga kecil. Iya, yes. Pak. Wes. Jenenge apa tumbane iki? Iki. Floris Gayana. Floris Gayana. Purpureum Survey Odot. Ini cak nggih kolak anu iki. Gak ada? Wah. Wow. Kuala Gayana, ini Plicatulum. Kloris Gayana. Ini Kloris Gayana, ini ki. Saya yang emang panikel, apun panikel. Ki. Cetaria Lampung Ensis. Cetaria Lampung Ensis sih. Ciri-cirinya warnanya ini ya, merah. Lampung Ensis sih, apa aja ada merah tuh Cetaria Lampung Ensis. Cetaria Lampung Ensis. Warna merah. Graviaria decumbens. Ini Graviaria decumbens. Lagi tipenya apa gitu? Ya apa? Iki resem ya, iki resem kan? Resem. Resem itu. Subdigitated terus resem. Yo resem. Garing resem aja. Ini decumbens apa Rudi? Mantep ya, biji-bijinya apa sih? Kan yang pas palem notatum yang berbulu itu rhizogenesis sama decumbens, yang agak kasar itu bumi dicola sama rhizantum. Ini rhizantum bukan decumbens kan, pokok yang bludrung ini ki palisade sing di bedanya decumbens sama rusi. Rusi yang paling halus kan, rusi paling halus kan, ini yang terkecil agak lebih kecil lagi rusi. Ruzi yang paling kecilan. Biasa ya, tak apa. Aduh, gini. Ruzi ziensis. Paspalum notatum. Paspalum dilatatum. Cetaria spelendia. Cetaria spelendia. Sof. Ini resem. Resem ya, berarti sama kayak mau. Sama kayak tadi. Yang apal kayak cetaria spelendia. Ini paspalum atraktum. Terus paspalum atraktum. Pasar. Cirinya apa ini? Wes mau gambar to. Oh iya. Jadi iki mungkin iki Cetaria Lampung Ensis. Cetaria Lampung Ensis iki. Ciri-cirine ndi piye? Merah lho, belum. Nah, udah pucuk-pucuk merah lho. Berarti padha kaya mau. Iya, Terus iki Cetaria Splendida. Cetaria Lampung Ensis, Cetaria Splendida, ciri-cirine? Ciri-cirine enggak enak anune. Sesek. Splendida iki erek. Erek. Tumbuh erek. Terus tumbuh erek. Terus ge wis ketok. Ngene atange. Terus iki Paspalum Erectatum. Paspalum atraktum. Atraktum ha. Sekene gumine. Aku entek apa iki. Dilatatum. Dikitare dikumben. Pangola. Floris Jayana. Ciri-cirine lebih kecil yo. Kene. Yo apa iki? Dikitare dikumben.
Lah iki lek dekumben terus memang opo? Barasiaria dekumben. Pas palu no tatung. Dina Mas. Apa? Hybrid. Darung. Yang patah-patah itu apa? Ini apa? Ini apa ki, Bu? Apa? Setaria Splendida. Iki opo, Om? Karo sing kuwi, dicer apa ya? Di sit ning kene iki, di sitare dekumben, terus Setaria. Tuh. Anu ya. Ah, hati lu ngapi iki? Dikatulum sesban ar. Ah, ini namanya akar wangi atau Vetiveria Zizanoides. Ini apa? Vetiveria Zizanoides. Nama lokalnya akar wangi, tipe tumbuh erek, tipe daunnya helai. Mana? Vetiveria. Jadi tipe daunnya semuanya helai. Tempat itu sih, itu iki ya? Iki lu sih. Nah, itu yang paling udah bingung gitu apa? Irian Grace. Iki gak ngerti iki, Om. Sampingnya apa? Iki Irian Grace. Ono gini-gini. Podho paling iki sing cilik iki gede. Panisnya itu purpure, Om. Di Maluku Grace. Brasiaria Brisa. Ini penggala. Hah? Jadi ning apalke kok ono iki Meksikana. Meksikana sing ndi? Meksikana kaya pojok kaya gede to. Oh. Kan ngerti dhewe to, mang Meksikana iki remute apa godhonge paling gede. Yo. Ah, kuwi jenenge Euclena Meksikana. Euclena Meksikana sampinge. Sampinge kuwi Panicum purpureum. Panicum purpureum. Panicum purpureum. Tempat adat. Yo. Nah, iki Panicum purpureum. Tapi sing Sevierian Irian Grass. Nah, iki Panicum maksimum. Panicum maksimum lanjut ke Vetiveria Zizanoides. Akar wangi. Heeh. Iki rumput ruzi. Iki rumput ruzi. Bareng ono iki. Iki apa iki? Dekumben sing sebelah ndi coba? Iki dekumben. Iki berasi area dekumben. Dekumben. Saiki iki sik ruzi. Dekumben iki ketoke. Loh, tengahnya beda. Lah iya iki sik ruzi. Bukan iki dekumben. Seru sih kan. Lah nek budune ra? Ora nek. Nah, berarti itu ruzi iki nek budune pokoke. Berarti iki salah terusane. Salah. Iki lho ruzi iki ya. Kuwi ya. Ruzi ciri-cirine piye? Ludru paling halus. Iki apa? Itu dekumben. Dekumben. Berarti itu ruzi itu ini dekumben kan? Bisa entar. Enggak bandel. Nah, Brisanta itu kasar. Paling kasar di antara 4 rumput. Brasiaria Brisanta. Oh. Paling kasar. Berarti yang dalam tadi Brisanta dong ya. Kalau sing si Bludru ki dekumben karo Ruzi, sak ngepik nih. Gul itu yang ini halus-halus ini ligul namanya. Terus bukannya ini. Ini loh yang kayak gini. Ini ligul. Yang bulu-bulu ini. Oh, iya, ini ligul. Terus apa? Auricle-nya tuh yang ini dalam. Kolar tuh yang ini. Ki lo. Ini. Heeh. Oh, ki auricle. Kolar ke sini gitu. Ah, enggak mungkin ya.